semenjak pertama makan di sini langsung jatuh cinta. Asik. Asal sama makanannya ya, sama abang. Assalamualaikum para puanter. Hari ini saya lagi ada di Jalan Sunan Ampel, Blok D nomor 11, Sukakarya, Jambi. Ini di daerah Masjid Nurul Ikhlas, tepatnya di samping Mi Pangsit Hasan. Di sini saya mau cobain nasi goreng ala Thailand. Itu apa aja itu tadi, Bang? Sawi kol. Sawi kol sama telur, Bang, ya. Ini kita bikin nasi goreng apa nih, Bang? USA, Bang, ya. Ini kan abang siapa nih, Bang? Namanya? Bang Darmawan. Ini buka setiap hari, Bang? 10 malam, ya. Ini dimana idenya, Bang? Bikin semua serba Thailand nih. Apa pernah di Thailand gitu? Pernah kerja di Kuala Lumpur, Bang, ya? Oh. Jadi belajar di sana, Bang, ya? Orang Malaysia, ya? Orang Thailand asli. Oh, orang Thailand asli. Nasi goreng USA. Pattaya food dan 100% halal, Bang, ya. Abang asli Jambi, Bang? Asli Jambi, ya? Lana, bro. Oh, ini daging-dagingnya. Banyak dagingnya, ya? Iya, jadi wajar. Ini tadi bikin apanya namanya, Bang? Daging masak merah. Daging masak merah.
bumbunya ada yang memang asli Thailand. Bumbunya ada itu bumbunya memang daging lah. Thailand ya. Ini nasi goreng yang tadi tuh. Ini harganya Rp22.000. Dagingnya tadi udah banyak. Dapat telur dadar. Tadi ada dagingnya. Tuh, dagingnya banyak, Lur. Kuahnya. Cobain dulu ya. Daging masak merahnya. Tuh. Mantap ini. Masam-masam segar rasanya. Pedas. Wah, ini wajib coba nih kawan-kawan. Ininya aja udah enak. Bismillahirrahmanirrahim, makan Lur. Wah, ini juga mantap ini. Campur pakai kuahnya tadi. Tuh. Pakai daging, pakai telur. Tuh. Makan Lur. Tuh. Si gorengnya. Gorengnya mantap. Daging masak merahnya mantap. Untuk harga Rp22.000 nih. Ini sih masih worth it nih. Ini daging masak merahnya aja kalau pakai nasi putih aja udah enak nih. Tuh, ini kan. Enak banget. Enak banget. Cobain deh. Panas, kesini. Panas masih. Wow. Recommended kayak ya? Iya, recommended banget. Wajib dicoba. Jadi ini semua bahannya itu fresh, kalian wajib coba ke sini. Rasanya juga bintang 5. Asik.